Jadi di Langsa kan seleksi tuh di Persada. Seleksi senior-senior tuh. Kami kan masih muda tuh. Habis itu kan Bangkur juga satu tim sama kita. Iya, iya. Bangkur Kurniawan. Habis itu katanya mau diajak ke Piala Wali Kota Langsa. Oh iya. Nah, setelah final dari ini di Persada. Dari di Persada diajak sama Bangkur ke Langsa, Piala Wali Kota Langsa. Habis itu dibilang sama Bang Romi Syaputra. Oh iya, kan Romi. Presidennya PSKB dulu kan Bang Romi Syaputra. RSP. RSP. Jadi dia dibilang sama Bang Romi, ya udah ajak Vivi aja dibilang. Karena Persiraja enggak ada pemain. Iya. Waktu itu Persiraja pemainnya ada yang ke PON. Prapon. Rami ya pemain mudanya ke Prapon. Habis itu yang senior-senior mungkin Bang Aceh. Kemarin tuh ada juga Bang Aceh ya. Jadi kan mungkin karena Persiraja enggak ada uang waktu itu. Oh iya, krisis ya. Krisis kan enggak ada uang, jadi enggak ada yang mau main di Persiraja. Jadi ya udah dipanggil kami kemarin tuh 12 orang. 12 orang. Nah, yang muda Vivi sama Firman Mahaya, cuma Firman Mahaya. Ya, cadangannya cuma 2, cadangan kiper, satu orang cadangan. Jadi kalau enggak salah berapa 12 ya? 13. 13 orang lah ke Langsa. Jadi ikut di sana ya. Habis itu diajak sama Bangkur, gimana Vi? Oh boleh Bang, kan Persiraja ya ajak kan. Persiraja kan saya pun mau. Persiraja, sekarang Persiraja ya dia. Kan bangga dia. Walaupun itu apa namanya? Turnamen. Turnamen yang enggak kecil lah. Ya. Yang penting kan bawa nama Persiraja. Ya udah ke Persiraja ke Langsa kami. Habis itu dari Langsa, alhamdulillah juara tuh. Iya. Juara di Langsa. Juara di Langsa. Habis itu ada beberapa setelah pulang beberapa hari kemudian kan anak Prapon pulang tuh. Pulang. Karena kalah di Bangka Belitung enggak masalah. Gagal. Habis itu ditelepon sama Bayar, nanti karena berjasa lah, berjasa lah di situ, nggak tahu. Terus udah ditelepon ikut seleksi mungkin karena ini kan di Banda Aceh sering juga top score tuh. Iyalah, siapa ya kan? Enggak, itu karena main sama 13 FC juga dulu. Alhamdulillah itu lah diajak sama Bang Yun ke 13 FC, jadi kan iya, jadi bayar kan. Oh ini juga ya udah disuruh ikut seleksi. Ikut seleksi alhamdulillah lewat di situ lah. Rezekinya nggak di Prapon tapi rezekinya di Persiraja. Ini buat adik-adik nih ya yang lagi apa, yang lagi latihannya. Kalau kalian nggak lewat di suatu seleksi, jangan putus asa. Karena rezeki kita belum tahu di mana. Yang penting kerja keras. Yang penting kerja keras, doa baik duo deh. Ya. Jadi kan pas Persiraja kemarin tuh seleksi lolos ya kan. Itu kayak mana maksudnya, dalam masuk tim kita sebagai pemain ibaratnya pemain tarkam kan masuk ke level liga. Itu waktu latihan ketemu dengan pemain yang udah senior misalnya. Sering-sering lihat di TV. Ada beberapa lihat itu dulu lihat di TV gitu. Terus kita jumpa sama dia satu lapangan latihan. Itu gimana? Ada kan misalnya ada grogi nggak kita? Passing bola mungkin nggak tentu lagi ya kan? Grogi sih pastinya. Pastinya grogi. Karena kan gimana? Ya udah lihat dulu lihat di TV kan,
biasa aja. Ngalir aja kalau udah kebiasa kan. Saya udah biasa. Vivi dipanggil. Kita kan udah kayak udah ada chemistry-nya lah. Betul betul betul. Karena udah enggak ada. Memang pemain senior itu penting. Iya. Karena kadang pemain senior nih sombong dia. Iya. Di lapangan. Nggak taunya jadi adik-adik yang di bawah kita down mentalnya walaupun dia mempunyai potensi yang lebih dari senior ya. Iya betul. Jadi di Persela Jawa Barat siapa tuh senior yang paling senior? Bang Kur Prisnagata, Bang Kurniawan, Bang Farijal Gila, siapa lagi? Bang Septi. Oh ya Septi. Septi di 2016. Terus itu rame lah. Asik lah seniornya. Asik ya. Seniornya enak lah. Kayaknya. Jadi kan ini udah masuk Persiraja nih BP kan. Kita tahu lah Persiraja dulu memang finansialnya agak kurang kuat lah ya. Ya. Itu berapa lo gaji pertama lo dengan kondisi tim yang seperti itu kan? Iya. Karena kayak gini, karena tetap anak-anak zaman sekarang kalau udah punya potensi, dia uang dulu kayak itu kadang-kadang. Iya. Oh, nih. Ah. Uangnya enggak banyak nih. Malas main. Itu tapi. Iya. Itu gaji pertama lu ingat enggak berapa? Kalau enggak salah. Kalau enggak salah 3 juta. 3 juta. 3 jutaan lah. Per bulan. Jutaan per bulan. Per bulan. Per bulan. Oh, iya. Dulu kan kalau yang 2016 kan masih mengandalkan subsidi dari PSSI. Oh iya iya. Nah, misalnya kalau dari PSSI-nya enggak cair uangnya. Jadi kan otomatis di Persiraja kan kami kan aduh udah ketahan juga gajinya. Berarti memang krisisnya Persiraja itu udah rasakan ya. Termasuk ya, senior yang bertahan sekarang Bukti Senagata kan? Iya, Bang Bukti Senagata. Mantap, biasa. Senagata. Jadi masih ingat nggak debut waktu di Liga kemarin? Lawan debut, apa kemarin? Debut PSMS. PSMS. PSMS Medan. Di kandang. Di kandang. Itu 5 menit terakhir, 5 menit terakhir dibutuhin sama Bayern kan karena mungkin karena masih muda, terus itu baru pertama, jadi kan nggak mungkin langsung inti langsung. Kan nggak mungkin dari nol ya. Kalau penonton kan lawan PSMS kemarin tuh lumayan, kalau lawan PSMS kan agak supporternya ramai lah, penontonnya penuh lah kalau stadion. Kalau kalau dibilang kami bilang El Clasico lah. El Clasico Sumatera. PSMS Medan berarti di Murtala. Nah, di Murtala 5 menit. 5 menit terakhir lah. Masih mending lah 5 menit ya, daripada 1 menit. Iya. Yang kedua baru langsung inti. Dipercayakan inti. Oh, berarti dalam 5 menit itu bagus. Iya. Siapa pelatih kemarin? Bahaya. Oh, Bahaya. Bayar. Bahaya. Jadi ada apa namanya? Ada sebutan kemarin tuh, maksudnya panggilan lah anak SMP untuk BP. Itu dari mana awal mulanya SMP itu? Aduh, anak SMP. Nah, itu waktu away ke PSB Langsa, ke Langsa. Oh iya iya. Ke Langsa, terus itu kan 2016 itu kan baru, baru tahun itu di Persiraja. Ya. Jadi kan supporternya kurang tahu tuh. Ya, dengan kita. Iya, iya, iya. Ya, habis itu ada beberapa supporter kan Vivi main di sayap kanan nih. Jadi kan agak ke kanan lah. Ya. Jadi sebelah tribun sana kan supporternya rame. Ya. Jadi ada yang bilang, "Eh, bisa aja. Tuh apa tuh anak SMP kontra anak SMP apa tuh gitu-gitu kan." Ya udah diam aja main terus. Ibaratnya maksudnya pak kecok lu tempe ya. Baru juga ada isu ini dari intel kita juga ya. Kita intel juga. Pernah intel ngeri juga. pernah ada isu bahwasanya kan rame nih anak yang selatan lewat kemarin di 2016 maksudnya. Ada beberapa orang ya. Barat selatan. Nah, barat selatan. Barat selatan ini siapa? Agus 2000 berapa dia? Bang Agus 2000 itu juga setelah itu
Setelah itu dia ada juga masuk. Oh, tapi enggak lolos. Tapi kan liganya kan diberhentikan. Oh iya. Karena ada dualisme ya. Hmm. Masa itu gitu. Waktu Agus masuk. Pembekuan. Waktu Agus ya. Ah, dulu. Berarti Agus dulu. Anda Malang. Jadi Gus. Enggak, habis itu 2016 tuh. Jadi kelas. Ngeri idola saya itu. Dewa kiri. Iya, kiri. Kamu depan main ya. Jadi ada yang bilang maksudnya gini. Ada pemain titipan lah istilahnya. Ya kan? Karena mungkin dari barat selatan ini bisa dihitung jari lah yang bermain untuk di sana. Jadi ada ketika semacam pipi ya kan yang disebut anak SMP tadi Dewa Seraja. Ada sebutan oh pemain titipan tapi tak tahunya jadi top skor ya kan? Alhamdulillah. Siapa yang gak kenal Wifi di Aceh? Ada yang gak kenal. Ada? Gak tahu ya. Dan akhirnya seorang Wifi asli menjadi idola baru di Lampinan. Iya.